Salam sejahtera, terima kasih terus setia bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Selepas satu individu tampil mendakwa pernah melihat sisi berbeza pelawak Ali Putih berhubung kemelut dengan Balu Alayarham Ambam Boce yaitu Siti Nur Hidayah Muhammad Ali. Terbaru adik Hidayah yaitu Muhammad Zainuddin memuat naik satu tangkap layar. Memaparkan komen seorang pengguna laman Facebook yang juga peminat arwah Abam berkongsi cerita sewaktu awal pemergian Alayarham. Peminat tersebut berkata dia simpati dengan nasib menimpa Hidayah yang menderita emosi dengan mendakwa berlaku beberapa situasi membabitkan wang ringgit pada hari pertama arwah Abam meninggal dunia. Katanya peminat boleh mendedahkan pelbagai kisah tersembunyi tetapi memilih untuk berdiam diri daripada melayan perkara tidak benar selain tetap menyatakan sokongan kepada pihak Hidayah. Kalau nak cerita memang banyak boleh buka tapi penat nak layan dusta ni semua. Kami berada di pihak benar sahaja dari hari pertama benda ini berlaku. Dah 3 tahun pun kami sebagai peminat arwah yang bijaksana tetap berada di pihak benar. Sebab dari arwah hidup, peminat memang rapat dengan arwah. Selalu jelepak dengan Kak Hidayah, kami tahu mana kaca, mana permata, tulisnya. Terdahulu beberapa individu yang mengaku jiran kepada Ali mendakwa, terdapat penghuni di dalam rumah peninggalan arwah sewaktu Hidayah hadir ke kediaman berkenaan pada Jumat lalu.